jadi pertama sebagai warga negara maupun sebagai makhluk beribadah itu bersyukur itu adalah imperatif. Bersyukur itu adalah tidak ada tawar-menawar bahwa orang harus selalu bersyukur. Generasi penerus yang berkualitas. Yang dimaksud berkualitas ada dua. Dia punya karakter selalu berkinerja. Yang kedua, moral karakter. Jadi berarti kita sangat luar biasa, visioner sekali, para founding father kita itu yang telah melihat secara jauh bahwa memang ya sebuah bangsa itu punya hak untuk mereka. Nah oleh karena itu ini yang harus generasi penerus kita itu harus mensyukuri dalam bentuk merawat kemerdekaan ini.